Langsung olahraga pasca lahiran Nagita Slavina disemprot KD, sabar. Dikutip dari suara.com, Nagita Slavina menyempatkan hadir ke acara 7 bulanan Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu. Di acara 7 bulanan Aurel Hermansyah tersebut, Nagita berjumpa dengan Krisdayanti. Krisdayanti meluangkan waktu untuk berbincang sedikit dengan ibu dua anak tersebut. Tampak Krisdayanti memegang perut Nagita Slavina yang sudah kempis. "Tuh mamanya A.A. Rafathar," kata Krisdayanti. Masih dibebet, suhut Nagita saat perutnya dipegang. Krisdayanti pun memuji Nagita yang sudah membalut perutnya agar ototnya kembali kencang. "Bagus pokoknya kalau bisa 40 hari, mau gimana kamu harus balikin otot-ototnya," kata Krisdayanti. "Iya, aku masih bebet terus, olahraga udah mulai," ujar Nagita. Rupanya, di momen tersebut Krisdayanti kaget dengar Nagita Slavina sudah olahraga. Padahal Nagita baru melahirkan pada 26 November 2021 lalu, alias belum ada 1 bulan. "Sabar, olahraga," kata Krisdayanti menyemprot Nagita Slavina. "Jalan doang, kalau enggak kemeng badannya rasanya, karena udah biasa olahraga," jawab Nagita sambil cengengesan. "Dasar, tapi kamu emang biasa aktif sih ya," tambah Krisdayanti menimpali Nagita Slavina. Wah, Nagita Slavina disemprot Krisdayanti nih, gara-gara langsung olahraga setelah melahirkan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.